Oke, halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Dong Hua Penakluk Tiga Dunia. Dan jangan lupa kalian saksikan dengan menggunakan imajinasi yang tinggi biar kelihatan seru seperti aslinya. Kita langsung kita saksikan videonya. Oke, kita sekarang disaksikan di mana kita di depan batu ritual Nadi Spirit, di mana nanti semua orang yang ada di sini akan terlihat bagaimana kekuatan Nadi Spiritnya, dan di mana Zen akan ikut dalam ritual Nadi Spirit ini dan bertujuan ingin membalaskan dendam karena di mana di kehidupan sebelumnya dia dikhianati oleh kekasihnya, kemudian dijatuhkan dari atas langit. Singkat cerita, batu ritual telah menyala, dan di sini dapat dijelaskan bahwa Nadi Spirit ada di berbagai tingkatan, dari level Huang yang terendah sampai yang tingkat tertinggi, yaitu tingkat level langit, dan akan setara dengan dewa. Dan ritual ini menggunakan darah, di mana yang mencapai patung ini akan memperlihatkan Nadi Spirit. Dan sekarang kita diperlihatkan Zen telah mengeluarkan Nadi Spirit tingkat Huang, kemudian meningkat menjadi level bumi. Namun tiba-tiba diserang oleh orang bernama Rocky, bertujuan agar ritualnya gagal. Namun dihentikan oleh tetua, sehingga Rocky tidak mampu menyentuh Zen. Dan kini kita diperlihatkan Zen telah mencapai level langit, yang membuat Rocky tidak terima, dan menyalahkan ritualnya yang bermasalah. Dan karena terlalu lamanya Zen mengeluarkan Nadi Spiritnya, tiba-tiba Nadi Spirit berubah menjadi level bumi, menurun menjadi level misteri, hingga Nadi Spirit level Huang terendah, sehingga membuat orang lain kaget dan mencemooh Zen. Kira-kira apa yang terjadi? Dan akhirnya Rocky dengan pedenya menantang Zen, karena tahu Nadi Spiritnya telah menurun, dan Rocky pun melompat meninju Zen. Yus. Namun secara tiba-tiba Zen mengeluarkan Nadi Spirit tingkat langit, sehingga membuat Rocky terpental. Sepertinya Zen mampu mengeluarkan Nadi Spirit sesuai dengan keinginannya, karena dia adalah titisan dari dewa. Namun Rocky tidak menyerah dan kemudian menyerang kembali Zen. Belum sempat Rocky memukul, Zen telah memukul Rocky duluan.